antara hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas umatnya ialah membaca salawat dan salam terhadap beliau.
Abul Qasim. Ya Jadal Husain, ya Abul Qasim, ya Jadal Husain. Kami ingin menjadi santri berbaju putih yang tiba-tiba datang menghadapmu dengan menempelkan kedua lutut di hadapan kedua lututmu yang mulia, yang tiba-tiba datang menempelkan kedua lutut di hadapan kedua lututmu yang mulia, lalu meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha muliamu. Ya Abul Qasim, ya Jadal Husain. Lalu kami bertanya, ya Abul, ya Jadal Husain, tentang Islam kami. Ya Abul Qasim, tentang iman kami. Ya Jadal Husain, tentang ihsan kami. Ya Abul Qasim, mulut dan hati kami bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tapi kami sembah juga diri kami dan risalah beliau baginda Rasulullah kami baca bagai sejarah. Ya Abul Qasim, ya Jadal Husain, setiap saat jasad kami sholat, namun hati ini hanya mengingat makhluk-makhlukmu. Setiap saat mulut ini bersolawat, Assalamualaika ayyuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Salam padamu wahai Nabi, juga rahmat dan berkat atasmu. Apakah di hadapanmu kau menjawab salam dan salawat kami? Ya Abul Qasim, raga kami berpuasa tapi jiwa kami lepas bagai kuda. Ya Jadal Husain, sekali-kali kami bayar zakat namun mengharapkan balasan kontan. Ya Abul Hasan, sudahkah Islam kami? Ya Abul Qasim, kami percaya Allah dan sifat-sifatnya. Kami percaya malaikat-malaikatnya. Kami percaya kitab sucinya. Kami percaya utusan yang mulia. Kami percaya qada dan qadarnya. Dan kami percaya akan adanya hari kiamat, seperti yang kami catat dan kami hafal. Namun, apakah itu semua
mempengaruhi perilaku kami. Ya Abul Hasan, sudahkah iman kami? Ya Abul Qasim, kami dengar panggilan kami menghadap Allah, tapi apakah Dia menjumpai kami sementara wajah dan hati kami tak menentu? Ya Abul Hasan, sudahkah Islam kami? Sudahkah ihsan kami? Ya Abul Hasan, kami ingin menatap wajah elokmu untuk menghilangkan dahaga. Ya Abul Hasan, kami ingin merengguk senyummu yang segar setelah dahaga dalam kehidupan. Ya Abul Qasim, meski secerca titisan pada kami, cahayamu buat bekal kami sekali lagi menghampiri Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-subhu bada. Thank you.
Thank you.
ishq rasa dari